Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat nama sendiri di kamera HP Samsung M12. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat nama di kamera HP Samsung M12. Jadi teman-teman, di sini kita langsung saja buka aplikasi kameranya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba memfoto buku ini terlebih dahulu. Oke, saya foto terlebih dahulu bukunya. Kita lihat hasilnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, di bagian hasilnya di sini belum ada nama kita sendiri. Nah, jadi di sini belum ada nama kita sendiri atau watermarknya. Jadi, untuk membuat nama kita sendiri di kamera HP Samsung M12 ini, jadi teman-teman di sini kita langsung saja buka bagian aplikasi kameranya. Nah, selanjutnya kita bisa pilih tanda gerigi yang ada di pojok kiri atas ini. Oke, di bagian ini kita bisa geser ke atas. Selanjutnya, kita pilih bagian tanda air. Jadi di bagian tanda air ini kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini, di sini ada pengaturannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pengaturannya tulisannya tanda airnya nonaktif. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan foto dengan Galaxy M12 saya. Jadi, untuk menampilkan nama kameranya, tinggal kita aktifkan saja bagian yang ini ya. Jadi, kita aktifkan terlebih dahulu. Maka, nanti di hasil fotonya, dia akan ada tulisan seperti ini. Samsung Quad Camera, foto dengan Galaxy M12 saya. Nah, selanjutnya, untuk membuat nama kita sendiri, jadi bagian tulisan yang bawah ini, foto dengan Galaxy M12 saya, di sini kita hapus. Kita bisa ganti dengan nama kita sendiri sesuai dengan keinginan. Contoh di sini saya tuliskan nama saya Ubaid Aulia. Nah, jika sudah tinggal kita klik bagian selesai. Selanjutnya tinggal kita kembali saja. Di sini kita sudah mengaturnya, kemudian tinggal kita kembali, dan di sini saya akan mencoba lagi memfoto objek yang ini. Oke, kita coba foto lagi. Kita lihat hasilnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini di bagian hasil fotonya, di sini sudah ada namanya. Teman-teman bisa lihat di sini namanya Samsung Quad Camera Ubaid Aulia. Berarti saya sudah berhasil membuat nama HP dan juga nama saya sendiri di kamera HP Samsung M12 ini. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara membuat nama sendiri di kamera HP Samsung M12. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.